orangnya sabar, mengayomi, dan Pak Wahid itu yang pasti orangnya baik, terus ngebimbing kayak ngayomin gitu, intinya baiklah. Pak Wahid itu bapak yang baik, terus selalu membimbing anak-anaknya, selalu nyemangatin anak-anaknya. Semangat Pak Wahid. Pak Wahid kayak orang tua sendiri ya, baik mah udah tentu, ramah, terus ngemong. Mahasiswanya, ke kami juga para teknik. Seperti ya orang tua lah yang dituakan. Pak Wahid orangnya baik, sabar, nggak pernah marah, terus murah senyum, yang pasti mengayomi juga. Kalau menurut saya Pak Wahid orangnya humble yang pertama ya. Jadi beliau kalau ketemu orang tuh senyum dulu, sebelum menyapa itu senyum dulu. Yang kedua beliau tuh merupakan sosok seorang bapak. Sifat kebapaknya selalu muncul apabila menasihati anak-anaknya. Nah, kita tuh selalu dianggap anak-anaknya. Beliau selalu memberikan nasihat-nasihat yang baik hati kita, sehingga kita pun seperti anaknya sendiri. Sehingga kita dalam berkomunikasi seperti bapak dan anak saja. Seperti itu. Pak Wahid itu orangnya sangat menjadi panutan dan berdedikasi luar biasa untuk PP ini, dan menjadi orang tua yang insyaallah mantap. Bapak Pak Wahid teh orangnya teh baik, gak pernah marah, terus pokoknya paling super mengayomi di PP. Pak Wahid orangnya baik, ramah kepada semua, diperhatikan kepada semua. Menurut saya Pak Wahid orangnya baik, humble, merangkul ke semua pegawai. Saya banyak dibimbing sama beliau. Pak Wahid orangnya ramah, baik, suka mengasih penyemangat dan selalu memotivasi. Pak Wahid itu orangnya baik, ramah, terus murah senyum, bisa menjadi motivasi bagi diri saya pribadi. Terima kasih. Pak Wahid itu orangnya baik, humble, dan selalu memberikan motivasi bagi kita semua. Menurut saya Pak Wahid orangnya sangat bijaksana, baik, dengan low profile. Dia banyak memberikan saran dan masukan terhadap PP Bandung, terhadap mahasiswa, dan khususnya terhadap saya. Pak Wahid itu beliau itu bagi saya Pak Momong, jadi luar biasa, momong siapapun. Terus perhatian beliau juga luar biasa. Dan beliau merangkul semua lah. Ibarat pohon beliau itu teduh. Itu bagi saya. Pak Wahid, selamat memasuki masa purna tugas. Terima kasih untuk dedikasi terbaiknya, khususnya untuk Pendirian Politeknik Energi dan Pertambangan Bandung yang saat ini sudah memiliki lulusan dan sudah bekerja. Kiranya Pak Wahid senantiasa diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan perlindungan. Kepada Bapak Wahid Sugiman, selamat memasuki masa purna tugas di PEP Bandung. Semoga Pak Wahid dan keluarga senantiasa diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Wahid, selamat menikmati purna bakti. Semoga sehat selalu, selamat berkumpul dengan keluarga. Amin. Jangan lupakan kami ya, Pak. Terima kasih Bapak atas dedikasinya selama ini. Terima kasih juga sudah membimbing saya selama bekerja di PEP ini. Banyak sekali hal yang saya belajar dari Bapak. Dan selamat menikmati waktu pensiunnya. Barakallah Bapak atas semua.
jasa yang sudah Bapak berikan kepada kami. Mohon maaf apabila selama saya bekerja di sini dan bekerja dengan Bapak banyak memiliki kesalahan. Terima kasih, Pak. Saya mau mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Bapak terhadap PP Bandung. Semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariah buat Bapak. Sukses selalu, Pak. Bapak, saya ucapkan terima kasih atas dedikasinya selama ini kepada saya. Semoga ilmu yang telah Bapak berikan bermanfaat. Selamat bertemu keluarga, selamat purna, dan semoga Bapak sehat selalu. Selamat purna tugas, Pak Wahid. Semoga sukses selalu dan sehat. Selamat menjalani masa purna tugas Bapak. Semoga hari-hari yang Bapak jalani tetap penuh keberkahan dan juga tetap memberikan manfaat dengan cara lain di luar sana. Salam baktos untuk Ibu dan keluarga, Pak. Assalamualaikum. Pak Wahid, selamat beristirahat dalam masa pensiun. Terima kasih atas dedikasi, ide-ide brilian dan inspirasinya untuk PEP. Semoga Bapak mendapatkan masa pensiun yang menyenangkan dan bahagia. Selamat mencapai purwa tugas kepada Pak Wahid. Terima kasih atas kepemimpinan dan bimbingannya selama bekerja di PEP Bandung. Semoga Bapak dan keluarga diberi kesehatan selalu. Terima kasih, hatur nuhun, Pak. Untuk Pak Wahid, selamat menunaikan purna tugas sebagai dosen, dan beliau juga pernah menjabat sebagai PLI Direktur PEP Bandung. Semoga setelah purna tugas tetap bisa memberikan inspirasi bagi kami-kami yang masih muda dan tetap terus berkarya bagi Nusa dan bangsa. Terima kasih selama dari awal jadi pemimpin, terus atas dedikasinya juga sangat terima kasih dan memberikan dampak yang positif lah bagi kita semua. Semoga untuk Pak Wahid selalu diberikan kesehatan, ikut keluarganya juga, dan jangan lupa tetap selalu ada di hati Bapak untuk PEP. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Wahid selama bertugas di sini, banyak membimbing buat kami, buat contoh untuk kita semua. Semoga Bapak Wahid sehat selalu, panjangkan umurnya. Mudah-mudahan suatu saat bisa nengok ke sini. Selamat purna bakti buat Pak Wahid. Terima kasih selama ini telah membimbing kami semua. Semoga keluarga dan Pak Wahid selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Pak Wahid. Semoga selalu diberi kesehatan lahir batin. Terima kasih. Selamat purna bakti untuk Pak Wahid. Semoga Pak Wahid beserta keluarga sehat selalu, selalu diberikan keberkahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan-kapan main lagi ke sini ya, Pak. Selamat purna tugas buat Pak Wahid. Terima kasih untuk bimbingan yang telah diberikan selama ini. Sehat selalu, Pak Wahid. Selamat untuk purna tugas Pak Wahid. Semoga apa yang diberikan Pak Wahid kepada negara, kepada kampus, dan kepada kita semua dapat menjadi amal baik dan balasan kebaikan Bapak untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Selamat memasuki masa purna tugas Pak Wahid. Yang utama adalah sehat. Itu yang selalu Bapak sampaikan ke saya kapanpun, dimanapun. Sekali lagi, yang utama adalah sehat. Purna tugas bukan alasan untuk selesainya sebuah silaturahmi, Pak Wahid. Jadi mohon perkenan Bapak untuk tetap saya ganggu, tetap saya ajak bercanda, dan ini satu pelajaran juga bagi saya. Kelak saya pun juga akan menyusul Bapak, kelak saya juga akan purna, Pak. Jadi
selama masih bisa berkontribusi, insya Allah saya akan tetap berkontribusi yang terbaik untuk institusi ini. Siap.